Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Ayu Ting Ting, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Tak lupa sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi kalian para sahabat yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya mendukung dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng sebagai notifikasi agar apabila ada kabar terbaru, kalianlah orang yang pertama kali mengetahuinya. Kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting di pagi hari ini datangnya dari postingan-postingan Pak Otis Hahijari, sebagaimana yang telah di-repost oleh Huyawiya 25, di mana di dalam postingan terbarunya Pak Otis memposting kenangan ketika Ayu Ting Ting tengah bernyanyi di dalam rangka mengisi acara di ANTV. Hal yang luar biasa dari postingan tersebut langsung saja di-like oleh sang pujaan hati Babang Tampan dari India, yakni Syahir Syih. Wah, tentunya ini bentuk dukungan ya, dukungan kepada Pak Otis sekaligus dukungan kepada Ayu Ting Ting, karena yang diposting oleh Pak Otis adalah Ayu Ting Ting. Oleh karena itu, Syahir Syih langsung like postingan tersebut. Tentunya tujuannya adalah memberikan support kepada Ayu Ting Ting. Lalu dari postingan tersebut, tentu saja Huyawiya menuliskan sebuah caption, kata dia, "Semoga Asya akan bahagia pada waktu yang tepat dan bersatu untuk selama-lamanya. Amin amin ya Rabbal Alamin." Lalu ditanggapi oleh para sahabat, diantaranya akun Instagram yang bernama Rodlotus967, kata dia, "Tuh Syahir juga terakhir like beautiful lokasi kayak hutan kayu terbesi di Jawa Timur, di Jawa tuh di kota mana ya, dan kangen di Indonesia banget." Karena Syahir jawab komen, "Siapa nama asisten di ANTV Lukita ya?" kata Syahir, "Miss you more." Nah, itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang mengomentari postingan di akunnya Pak Otis Hahijari yang memposting Ayu Ting Ting langsung di like oleh Syahir Syih. Tentunya ini bentuk support daripada Syahir Syih tentunya buat Ayu Ting Ting. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Ting Ting TV. Jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar-kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalam.